masyarakat kecil. Ya, Pak Erick Thohir. Ya. Sangat bantu sekali, apalagi sekarang lagi banyak apa bahan pustaka yang naik semua, Pak. Untuk harapan ke depan kalau bisa ada diadakan lagi supaya masyarakat terbantu dengan adanya sembako murah ini. Kepada Bapak Erick Thohir, terima kasih banyak untuk diadakannya sembako murah ini. Untuk Pak Erick Thohir, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih untuk Bapak Erick Thohir yang telah membantu masyarakat. Semoga Bapak Erick Thohir sukses selalu. Ya, membantu ya Mas ya. Lebih relatif murah lah ya dibanding kalau kita beli di mana-mana gitu. Cukup membantu. Kalau ada ya kedepannya boleh tiap terus lah mah. Ditunggu terus ya. Buat Bapak Erick Thohir, terima kasih banyak sudah membantu kami. Kedepannya sukses terus lah. Ya kalau tanggapannya ya cukup saya terima dengan baik lah. Karena ini ya nggak sebulan sekali kan, terutama membantu masyarakat yang kurang mampu gitu. Harapan kedepannya kalau memang ada ya kita terima dengan sangat baik. Ya mudah-mudahan seperti ini kan sangat membantu bagi saya lah. Ya. Terima kasih kepada Bapak Erick Thohir yang sudah membantu masyarakat terutama khususnya di lingkungan Cirebon, Kelurahan Taman Asri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah untuk masyarakat Wai Kanan khususnya sangat antusias, sangat membantu sekali program-program yang diadakan Bapak Erick Thohir ini yang berupa pasar murah ini. Dengan adanya pasar murah ini sangat membantu masyarakat Wai Kanan ini khususnya di Baradatu LK6. Harapannya ke depan Bapak Erick Thohir bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial kembali khususnya di Wai Kanan, melihat antusiasme masyarakat yang sangat-sangat bahagia dengan adanya pasar murah ini. Untuk kepada Bapak Erick Thohir yang saya hormati, semoga sehat selalu dan semoga kedepannya mencanangkan program-program terbaru yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya di Wai Kanan, di Kabupaten Wai Kanan.